Halo, selamat siang teman-teman. Selamat datang di channel saya, Anto Wahyu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Dan saya doakan semoga teman-teman senantiasa diberikan rezeki yang lancar dan barokah. Amin. Nah, pada video kali ini saya sedang berada di depan SMA Muhammadiyah Purworejo, tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya pengen pergi ke Jembatan Sejiwan teman-teman. Jadi saya mau lihat gimana progres dari revitalisasi di sekitar Jembatan Sejiwan sana, dan juga proyek di Bendungan Kedung Putri yang ada di sekitaran Jembatan Sejiwan. Nah, untuk kali ini saya pengen ngerti aja bagaimana update terbarunya. Oke, sambil jalan kita menuju ke arah jalan provinsi ya, jalan Purworejo Magelang atau jalan Purworejo Maron. Nah, di depan itu ada lampu merah. Kebetulan pas kena merah ini. Oke, sudah jalan teman-teman. Kita masuk di jalan Purworejo Maron, jalan provinsi. Nah, ini kira-kira itu sudah hampir 2 bulan lebih ya sejak saya datang ke proyek Jembatan Sejiwan. Kemungkinan sudah ada progres-progres terbaru perkembangan proyek revitalisasi di sana. Nah, kita sekarang melewati jalanan ini teman-teman. Ini jalanannya dari dulu itu nggak pernah diperbaiki ya. Di sini itu banyak lubang-lubang gitu. Mungkin cuma ditempel-tempel aja terus nanti ngelotok lagi. Ini ada lubang gede di sekitaran sini, jadi harus berhati-hati. Nah, di depan itu ada pertigaan. Kita nanti akan masuk ke arah kanan, ke arah Jembatan Sejiwan teman-teman. Kebetulan hari ini agak sedikit mendung, jadi mungkin videonya nggak begitu cetar gitu ya. Oke, kita sudah masuk menuju ke Jembatan Sejiwan. Kita memasuki kawasan proyek nih teman-teman. Mudah-mudahan boleh ya, nggak ditutup. Nah, kita akan turun lewat sisi sebelah sini teman-teman. Jadi ini belok ke kiri. Turunannya emang agak sedikit tajam ya di sini. Apalagi kalau pas naik nanti pas pulangnya. Nah, ini harus hati-hati karena banyak pasir nirawan ngesot di sini. Nah, di sebelah kiri itu juga sudah dibangun talut ya, talut atau tanggul baru. Tapi baru sebagian. Tapi sudah berwujud. Nah, itu talutnya sudah berwujud ya. Untuk melindungi jembatan atau melindungi pondasi-pondasi jembatan dari banjir. Nah, ini Jembatan Sejiwan teman-teman di atas saya. Kita akan jalan terus menuju ke hulu irigasi Kedung Putri atau Bendungan Kedung Putri. Nah, ini suasana di siang hari ini yang lumayan sepi teman-teman. Atau mungkin sedang istirahat ya mungkin ya. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri itu ada alat berat Bigo ya, dan irigasi Kedung Putrinya itu kayak diuruk gitu teman-teman. Coba nanti kita lihat. Nah, ini penampakannya. Dulu di bagian dasar itu sedang dicor-cor, sekarang sudah ketutupan pasir akibat banjir ya mungkin.
ketutupan pasir dan batu. Mudah-mudahan cor-corannya nggak apa-apa ya itu. Oke, kita akan parkir di sini teman-teman. Nah, biasanya saya parkir di sini. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di area proyek jembatan Sejiwan. Itu jembatan Sejiwannya di sana ya. Nah, ini sepertinya proyeknya sedang dihentikan nih, karena sama sekali tidak ada pekerja, tidak ada pekerja. Nah, ini Sungai Bogowonto, dan itu kelihatan ya talut atau tanggul yang baru sudah jadi sebagian tanggulnya. Coba kita kesini dulu teman-teman. Nah, itu di sebelah sana juga tanggulnya sudah jadi ya, tanggulnya yang sebelah sana. Terus, nah kemarin tuh di bagian bawah itu dicor-cor ya. Sekarang sudah ketutupan ketutupan pasir sama batu. Ketutupan pasir sama batu karena debit airnya itu lumayan gede sekarang. Nah, ini debit air di Sungai Bogowonto teman-teman, seperti ini. Nah, dulu di bagian sini sedang dicor, sekarang ketutupan pasir sama batu. Dan alirannya ke sini ya. Terus di areal ini nggak kelihatan ada pekerja yang sedang bekerja ya. Cuman itu ada satu, mungkin penjaganya. Seperti ini suasananya. Sepi. Padahal ini hari aktif ya. Dan kita akan lihat bagaimana kondisi irigasi Kedung Putri. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di ketutupan ya, diuruk karena buat jalan itu, buat jalan alat beratnya itu, buat jalan ke sini. Terus ini jalur irigasinya diuruk. Nah, ini pintu airnya kering kerontang. Oh, itu ada motor ke sana. Apa sudah boleh lewat ya motor ya? Kalau sudah bisa coba di sini. Nah, ini teman-teman. Kondisi selokan atau irigasi Kedung Putri kayak gini ya, asat. Nah, seperti ini penampakannya. Jadi untuk aliran airnya full dari sini ya, dialirkan ke yang kecil ini, sedangkan yang sebelah sana itu asat ya. Terus itu kayak baru ya, itu agak ditinggikan gitu untuk dasarannya. Kita menuju ke sini teman-teman. Tuh. Oh, tuh. Berarti kayak dibangun baru ya talutnya ya di sebelah sana. Nah, itu tanggul yang baru teman-teman. Tinggi banget loh ini aslinya. Tapi ada di sebelah sana. Yang di sebelah sini ada di itu. Yang di area sini ada di sebelah sana. Ini benar-benar dirombak ini teman-teman. Terus itu dibuatin aliran baru. Itu mungkin pintu airnya mau dipindah di sebelah sini mungkin ya. Untuk pintu air yang apa, irigasi Kedung Putri mungkin ya. Jadi tidak di sebelah sana lagi. Karena yang sebelah sana itu sudah diuruk.
Oke teman-teman, meninggalkan pintu air Gedung Putri, kita menuju ke arah barat ya, menuju ke proyek irigasi Gedung Putri. Dan ini harus hati-hati di sini ya, karena jalannya jeglong-jeglong gitu. Nah, di kanan dan kiri ini banyak sudah dikasih ini pita pengaman gitu ya. Nah, itu di depan itu sudah kelihatan saluran irigasi Gedung Putri. Ada tiga jalur karena itu mungkin dipakai untuk tiga pintu air nantinya. Nah, ini saya sedang menuju ke arah proyeknya. Ini jalannya sangat hati-hati ini jalannya, karena banyak sekali tanahnya gembur gitu ya, meletok-meletok gitu. Harus hati-hati kalau lewat sini teman-teman. Nah, tadi saya sudah lihat ada orang yang menuju ke sini, jadinya berani pakai motor. Nah, seperti ini penampakan dari bangunan ini ya teman-teman, bangunan irigasi yang baru. Ini masih dalam tahap pengecoran. Kita maju sedikit. Ini ternyata ada pekerjanya sedang istirahat teman-teman. Kirain tadi nggak ada. Nah, kita akan berhenti sebentar di sini, di depan sini teman-teman, untuk lihat kemegahannya. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman. Jadi dari awal itu sudah dibuatin tiga lajur. Ini menuju ke arah sana. Nah, itu mulai jadi satu, itu satu lajur yang di ujung sebelah sana. Nah, saya itu pengen lewat terus ya, tapi kayaknya masih belum bisa ya. Itu masih banyak tanah-tanahnya gitu. Nah, kalau di sebelah sini ada pekerjanya nih teman-teman, baru pada istirahat. Nah, ini talut yang baru ini yang di sebelah sini. Ini talut yang baru. Sedangkan yang di sebelah sana itu ada di itu. Yang di seberangnya itu ada di sebelah sana, teman-teman. Bukan berdampingan gitu ya. Nah, ini talut yang baru. Wow, tinggi banget. Talut Sungai Bogowonto. Di hulu irigasi Gedung Putri. Kemungkinan irigasinya mau di pintu airnya mau dipindah di daerah sini kemungkinan ya. Tapi nggak tahu juga, Ring. Kita lihat besok kalau sudah jadi. Wah, ini keren banget ini bangunannya. Mantap. Cor-corannya mantap banget ini kalau udah jadi. Jadi dibuat tiga lajur sampai sana ya. Jos gandos. Oke teman-teman, kita lanjut menggunakan motor ya. Karena tadi saya sempat nanya-nanya sama penjaganya, sama pekerjanya, itu katanya masih bisa pakai motor sampai mentok-mentok ke area sebelah sana itu, katanya di dekat makam gitu. Nah, ini saya coba mengendarai motor walaupun untuk jalannya jalan ekstrim ya menurut saya. Karena bletok-bletok bekas dibuat lewat truk dan alat-alat berat. Terus ditambah lagi jalannya itu basah gitu ya habis hujan. Nah, seperti ini saya jalan pelan-pelan sambil lihat bangunan irigasi yang sedang dicor ini teman-teman. Jadi sampai sini masih terdiri dari tiga lajur, berarti nanti ada tiga pintu air
Nah, kalau ke sana ke Sungai Bogowonto, teman-teman, pengen sih ke sana, tapi nanti coba lihat kondisi jalanannya seperti apa. Nah, ini sampai sini pengecorannya, teman-teman. Jadi papan-papannya baru dipasang ya, ini papan-papannya. Oh, berarti tiga lajurnya sampai sana terus ini. Kirain sampai sini aja. Nah, ini masih tiga lajur. Yang tengah belum dicor ya. Oke, kita menuju ke sana, teman-teman. Seperti ini keadaan jalan di samping proyek ya. Becek. Nah, ini tadi saya kira kalau tidak bisa dilewatin karena tanah, ada tanahnya ini, ternyata bisa dilewatin pakai motor, dan tapi harus hati-hati ya, karena takutnya kalau bablas gitu ke bawah ini nyemplung. Karena nggak ada pengamannya ya, nggak ada pita pengamannya. Nah, ini saya sambil lihat proyek pembangunannya, pengecoran saluran irigasi Gedung Putri. Ini bagus banget ini konstruksinya. Sampai sini ya, tiga lajur. Nah, di depan itu ada makam, teman-teman. Jadi makam, terus agak jalannya agak menikung gitu. Nah, ini yang di sebelah kiri ini ada makam. Nah, pengecorannya sampai sini. Nah, itu di atas tuh makamnya, teman-teman. Oke, kita lanjut pelan-pelan saja. Karena jalannya ini becek banget nih. Dan saya harus milih jalurnya biar nggak jatuh motornya. Oke, berhenti sebentar, lihat-lihat kondisi. Nah, saya akan maju sedikit. Sepertinya emang jalannya cuma mentok sampai sini, teman-teman. Oke, saya parkir dulu di sini sambil lihat-lihat. Kalau di bagian sini itu belum anu ya, baru pemasangan rangka-rangka ya. Karena masih ada besi-besi yang berserakan gitu. Jadi pemasangan rangkanya sampai sini, teman-teman. Dan di ujung sana itu adalah irigasi Gedung Putri yang tidak direvitalisasi, yang tidak ada pembangunan ya. Nah, saya akan coba jalan melihat-lihat situasi apakah bisa dilewatin motor sampai tembus ke sana. Nah, ini banyak besi-besi di sini. Sepertinya tidak bisa lewat ya, karena terhalang sama bego, terhalang alat berat. Nah, ini belum selesai, teman-teman. Baru sampai sini aja konstruksi untuk apa namanya, otot-ototnya ya, kerangkanya. Nah, kalau di sana itu irigasi Gedung Putri yang lama. Nah, seperti ini kondisinya. Banyak sekali besi-besi berserakan, masih terbengkalai belum rapi karena masih proyek ya. Oke, kayaknya kita balik aja, teman-teman, karena tidak bisa lewat. Nah, saya akan balik ke jembatan Sejiwan sambil lihat-lihat lagi konstruksi dari irigasi, progres revitalisasi irigasi Gedung Putri ya. Nah, ini kalau menurut saya kedepannya ini bakalan bagus sekali ini. Kalau udah jadi, jalannya akan kelihatan lebar sekali ya, jalan inspeksi dari irigasi. Dan kanan serta kiri irigasi itu pasti nanti akan kayak dibangun semacam taman begitu. Jadi bisa dipakai untuk tujuan wisata orang-orang sekitar. Nah, ini kan sangat luas banget nih jalannya nanti, lebar.
Oke, kita menuju ke jembatan Sejiwan, teman-teman. Nah, ini pengecorannya baru sampai sini, pemasangan ini papan-papan cornya. Nah, kalau mulai dari sini, ini udah selesai, teman-teman. Sudah dicor. Itu kelihatan Sungai Bogowonto. Mau ke situ, tapi kayaknya jalannya gembur-gembur gitu. Takutnya belet-belet gitu, malah nggak bisa jalan, nanti terperosok. Oke, lanjut. Konstruksinya sangat keren sekali nih, teman-teman. Jadi sampai sini pun masih dibuat 3 lajur ya. Dan jalannya lebar banget nih, jalan yang nantinya akan dijadikan jalan inspeksi. Nah, ini penampakannya kalau dari sini, teman-teman. Itu di sebelah sana nampak sekali tanggul atau talut dari Sungai Bogowonto yang baru. Kelihatan kokoh ya. Nah, jalan di sini nih yang agak dalam nih. Jadi harus pelan-pelan. Oke, kita pelan-pelan saja melintasi jalanan ini. Nah, saya sebenarnya pengen penasaran ya, pengen ngelewatin jembatan Kedung Putri itu, atau jembatan Sejiwan, atau jembatan Kedung Putri ya, yang di pintu airnya itu loh, teman-teman. Saya penasaran banget, pengen ngelewatin pakai motor. Nah, habis ini saya akan coba melewatinya untuk menuju ke proyek yang sebelah timur ya. Oke, saya akan menuju ke arah kanan, menyeberangi jembatan ini, teman-teman. Nah, ini jembatan Kedung Putri. Di sebelah kanan ini ada proyek juga, pembangunan tanggul ya, yang tadi kelihatan. Nah, ini saya sudah sampai di sebelah timur dari proyek ya, proyek di sisi timur, di sisi timur dari Sungai Bogowonto. Nah, seperti ini suasananya. Oke, ini saya sudah naik, teman-teman. Nah, ini tanggul yang ada di sisi timur Sungai Bogowonto, tanggul yang baru. Kelihatan megah ya dan kokoh. Alat beratnya masih ada di sini. Dan ini masih di sisi timur. Nah, ini tulisan selamat datang di proyek revitalisasi tingkat lanjut jaringan primer di Kedung Putri. Oke, teman-teman, untuk update proyek revitalisasi di sekitaran jembatan Sejiwan dan di bendungan Kedung Putri, saya closing sampai di sini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Saya akan balik lagi menuju ke atas sana di jembatan Sejiwan. Oke? Thank you. Bye-bye.